Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk yang selamat Christmas, jawab pun Happy Merry Christmas, Hari Natal. Okay, nama saya Mahathir Abbas. Saya dah buat bisnes ni 8 tahun, maksud 9 tahun. Ramai tanya-tanya besar. Saya nak kongsi sikit lah, okay. Macam mana saya buat dulu dan apa yang telah saya perolehi selama 8 tahun. Tuan Excel, Tuan Wow, Tuan Plus, industri dia sama. Meja kita jual singkat, okay. Cumanya selama 8 tahun dia banyak yang mengembirakan saya, tetapi ada juga beberapa perkara yang menyedihkan saya. Sekarang kita cerita Tuan Wow, harga singkat berapa ringgit? RM10. Okay. Waktu saya buat Tuan Excel dulu, harga singkat starting RM68. RM68. Itulah yang saya usung, saya jaja, saya jual dekat orang. Boleh katakan ramai ataupun hampir semua orang yang saya jual itu mengetawa dengan saya. Siapa yang buat kerisal awal-awal pun tahu. Jual harga singkat RM68, orang ketawa dengan saya. Satu perkara yang agak susah. Jangan kita sekarang ni, kita sekarang sekolah ni cerita zaman dulu ni, zaman Jepun dulu. RM68 sebulan. Orang katakan lah tuan-tuan, orang kata saya gila. Adik kata saya pun ada kata, agak ada kata tak kisah lain, dia tak jual singkat. Saya jual singkat bermati-matian, jual ke hujung ke pangkal, nak yakinkan orang harga singkat tak masalah ketika itu. Kebanyakan ni berintik ni nak jual harga RM70 ni, orang ketawa kan. Buat separuh mati, jual ke hujung ke pangkal separuh mati. Komisen bulan pertama RM69.30, RM59.30. Tolonglah tahu kan. Nak makan apa? RM59. Inilah. Sebab nak, saya fikir ketika itu nak start bisnes ini, bisnes telekomunikasi tuan-tuan, sama level dengan Ananda Krishna, sama level dengan Asiata. Tapi mereka perlukan modal berjuta-juta ringgit, sama dengan Tantri Said Mokhtar Bukhari. Dia start Altel. Saya start bisnes Tone Group ni. Jadi level saya sama dengan dia orang lah. Cuma income dia orang besar, saya RM6. Tetapi saya buat tidak teruskan. Terus jual. Dia naik sikit-sikit, naik 400, 300, bulan kedua dah senyum lah. Bulan ketiga, bulan keempat, tak salah komisen saya dah 1000 lebih, 1400 tak salah. Mengangkang jalan tuan-tuan. Lain macam rasa dia. Saya sewa dekat kawasan Senggan, sewa rumah RM500, dapat duduk rumah RM1400. Orang kata jual dadah bukan? RM1400 banyak untuk seorang penganggur seperti saya. Dapat RM1400, mula-mula masa RM60, orang rumah kata tak nak kerja ke bang? Sabar. Sabar.
buat cukup setahun dapat 1,400. Naik lagi, cukup 2 tahun 14,000, tuan-tuan. Jangan pakai muka, menyombong ni. Apa kerja duduk rumah dapat 14,000? Duduk kawasan sedengan ni 14,000, tuan-tuan. Lain macam rasanya. Jadi bisnes yang tuan-tuan tengah pegang sekarang ini, tuan-tuan tengah buat sekarang ini, bisnes ini berpotensi mendapat pendapatan yang tak masuk akal. Baik nasib ni naik sikit-sikit. Kalau hari ini masuk RM60, majoriat kata apa, suruh jual RM1,400. Kalau bulan depan naik RM14,000, mau gila kata. RM60 naik RM14,000, mau gila. Okey. Orang jauh rasa je ni. Orang Sarawak kan? Bagi bukan orang Sarawak. Ni. Masuk 3 tahun komisen saya yang saya ingat ni naik. Kalau tak salah saya RM43,000. Ni orang income tax pening nak. Saya pembayar income tax yang baik. Okay. Saya tak tunggu income tax dari saya pergi cari income tax. Okay. Banyak ni tuan-tuan. Saya tengok kadang-kadang keluar masuk kapal gaji menteri-menteri. YB ke apa, terlebih kurang nak ni ya. Belum lagi tinggi lagi lah. Yang biasa-biasa alien ni je. PM gaji dia basic berapa? 20 lebih je. 22,000 kalau tak salah saya. Saya jadi Perdana Menteri kat rumah saya seorang. Saya tak pening kepala. Saya tak perlu bayar pekerja. Dapat duit saya tolak, mana ikan tak yang itu. Yang lebih saya punya, saya nak beli katak ke, nak beli kambing ke, apa saya boleh buat. Yang ini baru 3 tahun, sekarang saya dah 8 tahun. Tuan-tuan kira lah sendiri, banyak tak banyak. Jadi bisnes yang tuan-tuan pegang sekarang ini bukan bisnes biasa-biasa. Ini mau 3 tahun, nak cerita ke 4 tahun? Sekarang tak tahulah berapa saya dapat. Tapi orang macam saya kena bayar CP 50. Ikan tak ada CP 50. Siapa kerja lembaga hasil dengan LHDN dia tahu CP 50. CP 58 ke CP 500 kan? Yang report tu, report daripada HQ CP 8 tak salah. Saya kategori yang ini yang kena bayar 2 bulan sekali. Kau apa benda lah, saya tak ingat. CP 500 kan? Hafiz tahu ke? Kamu kena ni juga kan? 2 bulan sekali? Tak? Setahun sekali? Saya pun tak tahu nak bayar. Main-main bayar. Apa tuan-tuan? Dalam bisnes ini, saya tengok ada dua perkara orang tak kisah sangat. Satu, ikan tek, dia main bayar. Kedua, top up dalam handphone, tak tahu tuan-tuan. Hafiz, dalam handphone dah berapa? Bagi kredit. Lebih kurang lah. Main RM1,000 juga kan? Saya pernah dalam handphone saya kredit ada dekat RM3,500 tuan. Nak buat apa saya tak tahu. Sebabnya kita kan ada top up yang diwajibkan setiap bulan. Okay. Kalau tak top up tu tak dapat komisen. Pernah cerita. Jadi kalau macam saya kena top up setiap bulan 150 tu. Kalau tak 150 ni tak dapat komisen saya.
tak payah banyak lah, kita 10,000 je. Orang yang kepala terlalu dinding je, kalau tak top up 150 tak dapat 10,000. Jadi kena top up je lah. Top up pakai, top up pakai, top up pakai, tak tahu apa. Dia kena cek parking, mahal 3,000 lebih. Baik hasil tak boleh guna. Kalau boleh guna boleh beli Oppo ke apa. Masuk 4 tahun tuan-tuan. Masuk 4 tahun. Satu yang tak masuk akal, kalau tak salah saya 140,000 tuan-tuan sebulan. Ni apa punya gila tuan-tuan. Okey. Banyak ni. Itu baru 4 tahun. Saya kena bayar CP 400 ni. Ada pernah satu ketika setiap 2 bulan saya kena bayar 80,000 tuan-tuan. Sebulan 40,000 dah kena kira. Itu pun tak cukup. Kena lagi. Ada sekali tu kena minta sejuta. Bagasi minta. Tapi dibincang-bincang-bincang dapat kurang sikit lah. Dia kata saya salah kira. Tak apalah. Tapi ini saya dapat, maksudnya tuan-tuan boleh dapat. Tak mustahil. Saya masuk dalam Malaysia ini bukan orang yang dikenali. Tak ada. Saya ingat bila saya join ramai orang yang hebat-hebat. Saya punya ID 8694. 8694. Oh, tak nampak kereta tu, I, nombor plate dia BMW 8694. Itu nombor ID saya. Maksudnya ada orang senang kita ada 8693 orang yang lebih awal daripada saya. Kalau ini dipanggil MLM konsep, orang kata siapa masuk dulu dapat banyak. Tak ada dengar. Ini real business. You do, you sell, you get a commission. No sales, no commission. Sama juga. Okay, ini business yang terkenal. Kita jual, ini bukan skim tak kaya semua berada. Orang nombor 1,001 dan contohnya, dia tak jual, tak ada commission. Sebab kita dapat commission ini berdasarkan awal topa. Okay. Dapat komisen berdasarkan awal topa. So, ini yang tuan-tuan boleh dapat. Ini benda yang tuan-tuan boleh dapat, tapi kena cara dia yang dengan betul lah. Alright. Caranya yang ini yang saya nak kongsikan hari ini. Ali yang dah lama, kadang-kadang saya tengok ada orang tu dah bertahun-tahun buat komisen 2-300 je, sedih saya tengok. Okay. Jadi saya kongsikan tuan-tuan ini dikira baru, saya pun baru juga, tuan-tuan pun baru juga. Okay. Saya kongsikan formula yang saya jalankan masa dalam Excel. Dan saya dapat banyak ni. Kalau tuan-tuan buat sama di dalam tuan-tuan ini, tuan-tuan akan dapat benda yang serupa. Formula ni cukup senang, tapi saya tak faham kenapa orang tak boleh ikut. Okay. Formula yang saya gunakan tuan-tuan ni tuan-tuan, tuan-tuan letaklah target untuk dapatkan 400 orang level 1. Tak kira lah ni level 1. Tak kira lah dia berapa, dia ambil masa 6 bulan ke, dia ambil masa 1 tahun, 2 tahun ke, saya ambil masa 2 tahun dapat 400 orang level 1. Kalau tuan-tuan boleh habiskan 2 tahun, buatlah 2 tahun. Tetapi satu lagi formula, saya tak layan tuan-tuan. Bila saya dapat, saya tinggalkan. Level 1 pun saya tinggalkan, aku tak lagi level lain. Bye-bye. Sebab ini saya target adalah tugas saya yang utama.
ketika komisen saya RM14,000 tu kan, 2 tahun saya kira seorang-seorang dekat level 1 saya, rupanya ada 396 orang. Tuan-tuan tak ada lah ramai ni, tak kira lah ambil masa berapa-lama sekalipun, jangan sibuk benda lain. Ramai orang kadang-kadang bila dia berada, dia nak jadi orang lain, dia kata boleh berkembang. Itu perkara yang baik-baik. Saya selalu pesan, the enemy for the best is always the good. Musuh kepada yang terbaik adalah perkara yang baik-baik. Musuh kepada yang terbaik adalah perkara yang baik-baik. Bila dia dapat 5-6 orang, orang ni dia mesti cari kawan dia, mesti cari tuan-tuan kan, kalau ada masalah. Tapi dia lihat ada bagi nombor HQ. Tiap kali ada masalah, suruh mereka rujuk ke sana. Kalau siapa yang rajin, buat dekatlah website ke. Kalau tak ada, buat website. Sekarang ni ada WhatsApp. Bila mereka join, bagikan satu WhatsApp. Kalau pertama yang korban kena bagi adalah cara menggunakan SIM card. Tak ada dekat WhatsApp tu, simpan cara menggunakan SIM card. Tuan-tuan jangan terkejut lah. Ada dia-dia yang tak buat beberapa lama. Tapi bila saya tanya, cara nak cek baki pun tak tahu. Macam mana nak cek baki SIM card tuan-tuan? Nak cek data. Okey, cek baki dulu. Macam mana? Nak cek baki? Untuk telur. Jawapannya salah. Ini yang dua orang. Kalau betul jawab, saya bagi RM5. Salah. Saya sendiri tak tanya. Okey. Tak mau berangan. Saya sendiri pilih. Nasihatlah. Okey. Tak boleh lah. Abang berapa lama dah? Belum jalan lagi? Okey, siapa yang jalan? Apa nak jalan? Okey, apa ingat cara cek kaki macam mana? Tak tahu. Okey, nah, lepas. Okey. Saya tahu. Ada yang jalan tak? Dah cek tak? Okey, soalannya macam mana nak cek data? Star 126 ni. Salah. Eh, salah. Abang nak jalan apa? No, heaven. Eh, you nak salah. Tak apa, okey. Nak tekan tu.
Nada. Tahu. Baru. Macam mana nak cek dan pagi? Betul. Bagi semua nak tahu cek. Belajar latinan. Cuba tuan-tuan fikir, kita sebagai penjual singkat, kalau kita tak tahu kita ada asas, agak-agak yang bawah kita ni tahu tak? Okay. Sebab itu tuan-tuan buat kaji sidik sikit, ambilkan data-data asas saja. Ini berguna. Okay. Kalau tuan-tuan tengok, komisen kami, komisen siapa yang dapat komisen, bukan datang daripada dia, bukan datang daripada orang yang menjual singkat. Komisen kami, siapa yang dapat komisen tu, komisen kita datang daripada user. Kalau kita network kita besar, contoh dia, kalau ada 400 tadi, okay, yang aktif, tuan-tuan, yang buat bisnes ada berapa negara? Sampai sekarang, komisen yang saya dapat hari ini bukan datang daripada dealer, tuan-tuan. 99% datang daripada user, pengguna. Mereka tak kenal pun nama saya. Tapi mereka lah yang top up. Bila mereka top up, itulah yang kita dapat komisen. Tapi apabila kita dapat user, kita langsung nak bagi MUI pada mereka. Mereka nak guna sikat macam mana tuan-tuan? Sebab itu lepas mereka ada uang sikat tu, mereka ada uang. Sebab itu formula yang saya buat ini, tuan-tuan dapatkan 400. Saya nak beritahu daripada 400 tu, boleh kata setengah meninggal dunia. Lebih daripada setengah meninggalnya. Tapi kalau ada 400 yang meninggal dunia, expired kata 200, daripada 200 ini 10% yang buat bisnes, contoh dia 20 orang, tengok saya akan berkembang. Kalau tuan-tuan tanya 5 orang, 10 orang, expired 5, tinggal 5. Daripada 5 tu ambil 10%. Macam mana nak ambil 10% daripada 5 orang? 0.5. Kalau 1.5 saya boleh faham orang mengandung. Kalau 0.5, ini formula yang saya pakai. Dan saya akan buat perkara yang sama di dalam peluang. Okay. Saya raja yang ini, saya tinggal yang lain. Saya tak layak. Tetapi apabila saya raja, saya pastikan saya bagi sekurang-kurangnya sesuatu. Contohnya macam WhatsApp, cara-cara nak menggunakan singkat. Ataupun kalau tuan-tuan lagi buat template, buatlah template cara-cara menggunakan singkat. Jangan template tu cinta one way. Tak ada tuan-tuan. Kebanyakan orang melahirkan kita kerja sahaja, dia tak buat duit pun. Tak payah nak bagi bukti yang tak payah. Contoh yang terdekat sekali, orang rumah saya. Apa lagi bukti yang dia letak? Tak ada. Dulu awal-awal masa komisen saya RM60, dia sibuk semua yang kerja. Sekarang masa tu buku bag langsung dia tak nak tengok. Sekarang dia tak pernah dia tengok buku bag saya. Dulu dia tengok buku, ya Allah. Kadang-kadang dia sedih, dia tak tahu baca apa, cerita apa, novel apa, sampai sedih. Saya tengah baca buku, buku apa, buku yang kau rawat, dia kata. Tak ada duit. Sekarang suka dia baca. Okay. Dapatkan yang ini, target. Kalau saya boleh dapat, tonton dia. Okay. Jangan sibuk nak jaga network. Jaga network itu perkara yang baik. Tetapi jangan lupa apabila kita sibuk jaga network,
kita buat perkara yang baik, kita dah tak ada masa buat perkara yang terbaik. Itu yang saya cakap, the enemy for the best is always the good. Sebab bila kita menggunakan masa tu, kadang-kadang bagi dia satu manual sebagainya cara menggunakan sikat. Kalau macam saya tadi bagi website, bukan setakat sekali. Kalau saya bagi setiap bulan 2-3 kali cara menggunakan sikat sahaja. Saya bagi juga tu cara menggunakan sikat. Tuan-tuan boleh usahakan. Bila tuan-tuan dapat pengguna ni, simpan lah nombor dia. Save dalam WhatsApp ke dalam apa, simpan, usahakan. Cumanya kalau mereka datang nak minta bantuan, seboleh-bolehnya rujukkan ke HU. Ini dapat satu orang, dia pun telefon kita. Dia kata, boleh tolong datang tak? Tolong terangkan bisnes ni pada orang lain je. Itu kalau seorang. Kalau dia telefon bantuan, seminggu yang telefon sampai 8 orang, satu malam satu grup. Kalau 8 orang, seminggu tuan-tuan nak bagi macam mana? Kesudahan ya, tuan-tuan tak ada masa nak berbagi ni. Tuan-tuan buat perkara yang baik-baik, tuan-tuan punya komisen akan mendapat yang baik-baik. Tapi tuan-tuan tak akan merasa komisen yang terbaik. Okay. Kalau siapa ambil bisnes ni sampai level, tuan-tuan akan dapat commission di samping dia. Kalau tuan-tuan sibuk buat perkara yang baik-baik, tuan-tuan akan dapat commission yang baik-baik. Meja, tuan meja dia ada commission setiap bulan. Dapat. Baik tuan-tuan. Best. Baik. Ha, dia dapat perkara yang baik. Okey. Kalau kita rajin dan kena pun, kita buat perkara yang baik. Tapi biasanya saya tengok orang terlepas pandang buat perkara yang terbaik. Sebab dia musuh. Tak ada masa lah. Saya pernah jumpa seorang perancis. Sibuk jangan terlepas dia. Pergi meeting sana, pergi meeting sini, pergi meeting sana, pergi meeting sini. Saya tanya berlari, tanya berapa orang. Dua orang kata. Level satu. Ha? Dua orang. Dan komisen dia tak lebih daripada 5,000 sampai sekarang. Masuk sama dengan saya lebih kurang. Kalau saya 8 tahun dia, saya rasa dah 6-7 tahun. Komisen tak sampai 5,000. Sebab apa? Sebab dia sibuk buat kerja yang baik-baik. Okey. Lupa kerja utama. Okey. So, itu pesan saya. Kalau tuan-tuan lupakan dulu yang lain, that is your focus, that is your main target, that is your main objective. Just achieve your objective, your target. Finish. Benda lain, tuan-tuan tanya, adakah dia ni saya punya target? Contoh, macam tadi, kalau ada semua network minta tolong terangkan orang lain, tuan-tuan jangan pergi. Kalau tuan-tuan pergi, habis. Okey. Tuan-tuan jangan pergi. Habis masa tuan-tuan. Nak dapatkan 400. Dari mana nak dapatkan 400? Cuba tuan-tuan buka handphone. Tengok dekat kontak. Ada berapa ramai yang kasih. Itu habiskan dulu. Pergi jumpa mereka, tanya, saya ada buat business ni, boleh tak support saya? Ni sikat ni saya punya. Jangan cakap tuan guru punya, Cik Mandan punya, kebaya dia tak mau. Ini bisnes kita. Bisnes masing-masing. Bisnes sendiri. Sebab commission dia masuk dalam akaun kita sendiri. Tak ada dia masuk share-share, tak ada. Fokus yang ini, kalau saya dapat banyak tu, tuan-tuan pun boleh dapat banyak. Tapi saya tengok, mula-mula semangat. Lepas tu mula jauh-jauh curiga. Orang tak tolong semua apa dah lari fokus. Lari fokus dah. Mereka rasa mereka buat perkara yang terbaik. Tak tuan-tuan.
Pekali yang terbaik dapatkan lebih kurang 400 orang. By hook or by crook, it's totally up to you. Sebab apa, tuan-tuan akan dapatkan pengguna sahaja. Jangan cerita boleh buat duit, tak ada. Singkat kita boleh buat duit lagi. Siapa yang buat bisnes dan mempromosikan pada orang lain, itu yang dapat duit. Ini pakai, ini pakai, boleh dapat duit. Sebab itu ramai orang wasit saya, Encik Matan, saya dah pakai 3 tahun. Tak dapat sekupang pun dia. Orang yang buat bisnes dapat duit. Pakai singkat ni tak dapat duit. Tadi ada orang tanya saya, apa kelebihan sebagai pengguna singkat keluar ni? Saya kata tak guna. Sama ni. Sama dengan Messi, saya kata ini pakai itu tak boleh. Kau boleh internet itu saja. Kalau kamu duduk dekat kawasan yang tak ada layan tinggi, lagi tak boleh pakai. Lagi tak guna. Okey. Yang boleh buat duit, yang buat bisnes. Siapa yang boleh buat bisnes, yang meramaikan pelanggan. Ramaikan pelanggan. Ada pelanggan contohnya yang risau, ini matilah apalah. Ada yang risau di pasar, saya buat. Tapi zaman saya ramai mati lah di pasar. Saya cakap bumi kan je lah tanah. Masih problem. Okey. Macam mana nak bagi hidup? Soalan ni soalan yang tak masuk akal. Macam contoh orang datang, Cik Mazlan, saya baru kahwin, saya dapat 10 anak. Macam mana saya nak pastikan anak saya ini hidup kami? Apa itu soalan? Kerja kamu buat anak ni, dia nak mati tak mati tu tau urusan kita. Iyalah, itu kerja mak bapak. Umur yang berapa tahun semua pun bukan urusan kita, tuan-tuan. Kerja tuan-tuan dapatkan anak ni, lepas tu bagi pelajaran. Contohnya bagi pamper, jangan guna singkat. Kita dapat anak, hantar pergi sekolah. Kita bagi dia pendidikan, habis cerita. Dia besar, dia besar, dia nak mati awal, itu bukan urusan kita, tuan-tuan. Nyawa ni bukan urusan kita. Tuan-tuan tanya ramai-ramai, kalau mati sudah mau apa lagi? Tapi ini tanya 5 orang memang tak penting. Saya tu, macam mana dia makan? Downline saya tak macam saya, memang tak macam kamu. Mana boleh? Dapat 5 orang memang tak penting. Ya, saya lagi punya dia orang tidur je. Tak tidur mati tuan-tuan. Kena tidur malam. Kerja tuan-tuan dapatkan seramai mungkin. Kalau ada pengguna, tuan-tuan boleh mengharapkan komisen. Okey? Ada pengguna, adalah komisen. Tanya 2 orang. Tumbuh dekat member area. Bila ada komisen nak besar? 2 orang. Ramai ramai pelanggan komisen tuan-tuan. Dalam ramai-ramai ini, masa saya buat analisa dulu, saya tanya ramai-ramai. Yang mati saya tak layan. Tapi dalam ramai-ramai itu, ada juga yang minat bersungguh-sungguh untuk buat bisnes. Daripada situlah komisen saya yang berkembang beratus-ratus minggu, tuan-tuan. Formula yang sama. Kalau tuan-tuan buka formula, tuan-tuan akan dapat perkara lain. Jalan yang saya pergi itu, sampai ke ujung sana, situlah tempat yang sampai. Kalau tuan-tuan nak ikut jalan lain, nak sampai sana, mustahil. Saya nak pergi ke sana, tapi saya nak berjalan ke sana. Sila kan, sampai ke kedai makan tu. Saya selalu pesan, saya hearing the same thing and survey, expecting a different outcome, saya kata. Tak masuk akal buat benda yang berbeza dan mengharapkan hasil yang sama. Tak masuk akal. Ni formula saya guna dan saya kongsilah untuk semua. Inilah. Dan saya dalam tahun ini, inilah formula yang saya akan gunakan. Sekarang dalam tahun ini baru umur berapa bulan, kita semua sama.
Oke. Tapi saya kongsikan the secret of Mazhar Aras. Oh iya. Apa makna saya tak faham. Oke. Formula ni tanya jangan layan. Kalau naik pun lah, kalau tak naik pun silakan. Buatlah formula masing-masing. Tapi yang ini yang saya pakai, saya buat, saya tanya, saya dengar, tapi saya bagi. Apa yang perlu mereka belajar, saya bagi. Cara nak gunakan singkat dan sebagainya, saya bagi. Dan kebanyakan orang ni, saya tak cerita pun boleh buat baik. Okay. Saya bagi, saya tanya ramai-ramai. Dalam yang ramai-ramai ni, ada yang berfikir, ada yang minat bisnes. Dia akan cari sendiri, tuan-tuan. Dia akan cari sendiri. Saya ingat lagi, seorang ramai saya, nama dia Rosen. Dia adalah seorang jutawan ketika ini. Sebabnya baru ni dia datang rumah saya tanya, saya fikir kamu ada berapa? Ada 1.1 juta saya. Hasil dari mana-mana? Daripada sikat macam. Okey. Dia masuk, dia datang jumpa saya. Saya dah registerkan sebagai pengguna sebelumnya dia buat sendiri. Jual sikat apa benda yang dulu yang nak pakai sangat. Cari-cari, makinlah kenapa tak apa, cari penyakit kan. Rugi lah, ini RM50 depan. Nak buat betul-betul akhir tak ya. Okay. Tapi itu perkara-perkara basic. Sebagai penjual singkat, tuan-tuan kita tahu cara ucap perkara-perkara basic. Dan orang-orang ini kita tahu. Tuan-tuan carilah jalan. Lepas saja mereka, bagikan maklumat kepada tinggal. Tanya mereka bagi maklumat, tinggal. Kalau ada orang SMS ke WhatsApp ke, kita dah semua video dekat HQ contohnya. Kalau agak-agak tu, tak payah jawab kan? Saya tak payah jawab, malas. Okey. Tapi itulah perangai saya yang menyebabkan saya dapat permission hari ini. Dan kalau ada yang masuk bawah ni, beria nak masuk dengan saya, saya nak register masing-masing. Tapi peringkat awal saya nampak banyak songgir, saya tak layan. Nak join orang saya tapi macam-macam songgir, saya tak layan. Ada orang telefon saya orang nombor 2 CNI. Network saya ada 18,000. Tolong datang jumpa saya, sekadar nak datang jumpa saya. Okey. Kerja saya hanya mencari pengguna sahaja. Dan ramai-ramai pengguna insyaAllah dalam ni ada yang akan berusaha sendiri untuk berjaya. Dan daripada mereka itu tuan-tuan akan berkembang. Okey. Tapi jangan lupa komisen yang besar datang daripada pengguna. Sebab itu kena ingat. Lepas saja mereka kena pastikan maklumat pamphlet ke apa ke sampai kepada mereka. Okay, jangan biarkan mereka terkontak-kontak tak tahu nak cek baki tu mereka tak tahu. Kalau ada siapa-siapa yang tak reti cek baki, sebenarnya bukan salah orang. Salah orang yang tanya tu. Okay. Namun saya tanya walaupun banyak ni, saya memang jaga yang ini, saya bagi. Lepas saya bagi, saya tinggal. Saya tak mahu masa campur. Okay. Saya tak mahu masa campur. Sebab itu saya banyak masa untuk memenuhkan level satu saya. Saya tak buat perkara yang baik-baik. Saya hanya buat perkara yang terbaik. Kalau tuan-tuan buat perkara yang sama, insyaAllah saya rasa semua dalam diri yang berdaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Tipu. Sama-sama. Malang Abbas.